Tesla Model 3. Semua orang memiliki impian untuk punya mobil listrik yang super keren ini. Kamu pingin? Langsung bawa pulang, ikuti trading competition Tesla by Astronaci. Inilah persembahan kami. Market merah, ingat Orbitrade. Welcome di Orbit TV channel. Perkenalkan, saya Indri, trading coach dari Orbitrade, dan sudah bersama saya Rodesi Kasimak, analis dari PT Astronaci. Oke, sebelum itu kita mau sapa-sapa yang sudah hadir dulu nih. Yang sudah hadir dari mana, dari kota apa, boleh langsung chat ya di live chatnya. Oke, ada tiga orang ya baru. Yang chat baru tiga orang. Kita sapa dulu kali ya. Ya, halo, Pak Raditya, Pak Raymond, dan juga Pak Rangan ya, atau Bu Rangan. Ya. Wah, Jombang, Pak Mascem. Dari Jombang sudah hadir. Ya, betul. Oke. Pak Radit ini kayaknya hari Selasa kemarin ada nih, Mbak. Oke, jadi udah nungguin lanjutannya. Iya, mantap. Emang enak kalau buat cerita bersambung ya. Iya. Biar nyambung gitu ceritanya. Oke, dari pekan ya, dari pekan baru hadir, mantap. Oke, halo Bu Sintia. Jakarta Utara hadir, halo, Medan, Samarinda. Oke. Mantap. Samarinda, Pak Afri. Oke, halo Pak Afri. Oke. Oke. Nah, melanjutkan materi sebelumnya nih. Jadi sebelumnya kira-kira kita udah dulu, Mbak. Oh, apa? Materi hari Selasa kemarin kira-kira tentang apa ya? Okay, kalau ada yang tahu, benar, ada yang benar kita lanjutin. Tapi kalau enggak ya udah. Waduh. Nonton dulu gitu. Oke. Okay. Oke, okay. Okay, dari Bandung hadir, Kelapa Gading hadir. Mantap. Dari Taiwan, wow. Sudah hadir juga. Mantap. Oke. Okay. Ayo yang tahu hari Selasa kemarin kita bahas apa sih? Yeah. Komen juga ya. Mantap. Selalu nonton cerita bersama. Surabaya hadir. Oke. Pak dua puluh. Namanya lucu-lucu ya, Mbak Indri. Iya. Okay. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Siapa yang ingat? Ya, ada yang nggak ya, ikut. Boleh nanti lihat rekamannya ya. Ya, betul, boleh langsung lihat rekamannya. Aja. Supaya nyambung nih dengan materi hari ini. Mantap, ada yang benar, Kak Ruth. Oke. Okay. Halo Pak Refriza, Pak Refriza ini juga nanya sih kemarin. Oke, okay, nah dari Pak Putu Raditya dan Pak Refriza ya, benar. Sudah benar. Mantap, Pak Raditya juga. You, bullish divergent. Oke, okay, kemarin hari Selasa kita udah bahas tentang bullish divergent. Nggak afdol ya kalau nggak bahas bearish divergent-nya. Iya, awalnya gitu ya. Oke deh. Maka dari itu hari ini kita akan bahas tentang bearish divergent sama nanti gimana sih cara masuk ke market-nya, betul, gitu ya. Oke deh. Oke. Untuk yang mau nanya atau mau dilihat saham-sahamnya itu boleh disimpan dulu, tapi nanti saat kita buka langsung pada nanya gitu ya, biar pasti akan kita jawab. Iya, betul. Oke. Kayaknya udah banyak ya? Udah banyak enggak ya? Sekarang boleh sudah berapa ya? Boleh enggak? Bisa ya? Oke, banyak tim bisa, Mbak. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan bearish divergent yang tepat. Nah, hari Selasa kemarin kita sudah ada penjelasan tentang bullish divergent nih, Mbak Indri. Nah, ketika kita ada penjelasan tentang bullish divergent, saya sarankan Bapak Ibu tonton dulu. Tapi ada dua materi lagi yang harusnya Bapak Ibu tonton. Either itu di channelnya Orbit TV atau di Astronaci, boleh lah ya, sekaligus kunjungi gitu. Oke, divergence, materi yang paling saya nggak paham. Oke Pak, nanti kita bahas ya, kita breakdown pada materi hari ini. Nah, sekarang saya akan buka slide kepada Bapak Ibu sekalian, bisa siapkan catatannya juga, dan juga apa ya Mbak Inti, mungkin pertanyaan nanti bisa juga di share atau di drop di kolom chat. Lalu betul banget.
nanti kita ini aja sih Bapak Ibu, interaksi aja gitu, interaktif aja. Karena kan live-nya setiap hari ya Mbak Indri? Setiap jam 2? Setiap jam 2 siang, jam dari Senin sampai Jumat. Betul. Jadi selalu kunjungi Orbi TV Channel. Betul. Nah, khusus untuk materi hari ini kan ada saya. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan-pertanyaan tentang Divergent, baik itu bullish atau bearish, nggak apa-apa sih hari ini juga, oke? Karena kan Bapak Ibu udah dapat materi bullish, sekarang materi bearish. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Oke, nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa divergent ini adalah sebuah kondisi yang menyimpang di masa ketika kita lihat harga, menyimpang nih terhadap satu pergerakan indikator tertentu. Nah, pergerakan indikator ini Bapak Ibu sekalian bisa berupa momentum indikator ataupun juga mungkin kadang-kadang kita menggunakan bukan indikator ya, tapi volume gitu di saham, di market spotnya itu juga bisa. Tapi pada hari ini dan hari Selasa kemarin, saya fokus untuk menggunakan momentum indicator untuk melihat divergent. Lalu secara sekilas kita lihat nih bahwa apa sih gunanya dari divergent ini. Divergent ini bisa menunjukkan kapan sih pasar kehilangan kekuatan dan bersiap-siap untuk berbalik arah ataupun reversal. Lalu indikator yang biasanya digunakan untuk melihat divergent adalah stokastik bagi kita, apalagi di astronomi dan juga kadang ya di Orbi kan bebas ya Bapak Ibu mau menggunakan untuk apa. Tapi saya secara pribadi seringnya menggunakan stochastic indicator gitu. Nah, kita bisa tahu atau kita bisa lihat nih sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya divergent ini terbentuk dari apa? Nah, hal dasar yang harus Bapak Ibu ketahui adalah satu, bentuk price reversal. Either itu swing low ataupun swing high. Nah, ini saya kembali mengingatkan nih materi-materi awal seperti hari Selasa kemarin supaya Bapak Ibu yang baru mengikuti hari ini pun bisa ikut connect dan bisa jalan gitu di alur presentasinya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu harus tahu tentang teori trendline. Oke, jadi harus dua ini dulu ya, udah mengerti gitu, betul. Ya. Betul. Jadi kalau nggak tahu dua materi ini, Bapak Ibu sekalian agak susah untuk kita melangkah ke divergent gitu. Oke? Nah, jadi price reversal itu ada bentuknya swing low, swing high. Saya juga pernah buat live juga tentang hal ini, jadi silahkan lihat saja. Lalu yang kedua materi tentang trendline, oke? Jadi disimpan, dilihat dulu. Kalaupun belum ngerti, nanti pasti karena Bapak Ibu belum ketahui nih dua materi ini. Tapi kalau sudah, pasti bisa mengikuti presentasi kedepannya, ya? Oke, nah secara singkat, untuk price reversal, intinya kalau swing low itu dari awal pergerakannya turun, jadi naik gitu, berubah jadi naik, berubah arah. Oke, lalu kalau swing high dari yang awalnya naik, jadi turun. Oke, nah kalau... Oh iya, ini price reversal ya Kak Ruth, bukan trend reversal. Ya betul, price reversal ya. Karena yang namanya divergent kan mengkonekkan antara area swing low sama swing low, swing high sama swing high. Nah, saya mau tanya nih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir Selasa kemarin. Apakah Bapak Ibu tahu kalau swing low itu, misalnya kita konekin swing low sama swing low itu untuk melihat, kata saya ya di awal-awal itu untuk lihat bullish atau bearish divergent. Kalau yang dikonekin antara swing low sama swing low, baik itu di area price sama di area momentumnya, itu menunjukkan bullish divergent atau bearish divergent ketika kita menghubungkan swing low dan swing low-nya. Kalau jawabannya ada yang benar, ya saya lanjut nih. Kalau nggak ada yang benar, ayo kita lanjut lagi ke hari Selasa kemarin. Oke, ada Bapak Ibu yang tahu? Swing low dengan swing low-nya. Kalau kita mau lihat nih, yang dihubungkan antara swing low sama swing low-nya, itu kita mau lihat bullish divergent atau bearish divergent. Kemarin secara sekilas saya sempat singgung juga. Oke, kita tunggu dulu apakah ada yang bisa menjawab dengan benar. Coba ya Mbak Indri, kita tunggu nih. Halo, Bu Dwi, halo. Apakah ada? Ada yang jawab nih Kak Ruth. Bullish dari Pak Radit ya. Oke, emang Pak Radit ini termantap. Thank you ya Pak, betul untuk bullish. Jadi kalau yang kita kaitkan atau yang kita hubungkan atau yang kita konekkan itu swing low dan swing low, berarti kita mau menunjukkan atau mau melihat adanya bullish divergent. Either itu yang positif bullish divergent atau yang negatif bullish divergent. Nah sekarang kebalikannya nih Bapak Ibu, ketika kita ngomong tentang bearish divergent, yang kita hubungkan adalah swing high-nya, kebalikannya. Oke, swing high dan swing high-nya, baik itu antara price-nya ataupun kayak peak-peak atau high-high yang terjadi pada momentum indicator. Misal nanti kita pakai stochastic, oke? Lalu yang tadi trendline itu minimal di mengaitkan dua swing gitu ya. Kalau kita mau bikin trendline, kita mau tahu nih Mbak Indri arahnya naik atau turun, ya kita hubungkan antara peak sama peak atau high sama high-nya. Okay. Gitu. Kalau yang kemarin yang jawab tadi Kak Ruth. Oke, banyak ya. Aduh, thank you loh Bapak Ibu semua. Bisa semua, mantap. Oke. Nah, saya anggap Bapak Ibu mengerti, jadi kita lanjut ya ke slide berikutnya. Oke, nah ini untuk mengingatkan Bapak Ibu juga,
tentang fungsi dari divergent. Okay. Yang pertama, kayak kata Mbak Indri tadi, itu untuk mengetahui pembalikan arah harga. Lalu yang kedua, ketika dia sudah ada divergent, terus codingnya mengikuti ya, atau kode-kode dari pergerakan harganya mengikuti, nah baru kita bisa mengetahui, oh oke, ternyata dia juga trigger untuk pembalikan arah harga. Arah tren, memberikan arah harga dan juga arah tren. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, ketika kita mau tahu nih, dari yang awalnya, misalnya nih, ada, oh ya, positif bullish divergent, siapa yang ingat? Positif bullish divergent itu untuk menunjukkan keberlanjutan tren atau untuk menunjukkan pembalikan arah. Positif divergent itu menunjukkan apa? Apakah menunjukkan reversal harga atau continuation? Reversal atau continuation untuk bullish divergent. Ada yang tahu? Komen juga ya. Oke, ada lagi. Coba, tadi Pak Radit, Pak Edi, Pak Wayan, Pak Hamdan, Pak Afri benar ya? Oke. Ada yang tahu Bapak Ibu? Positif bullish divergent. Kalau saya ngomong positif, itu kira-kira untuk reversal, untuk menunjukin reversal atau continuation? Oke, kita tunggu dulu ya Mbak Indri. Oke. Oke, wah ada pertanyaan nih dari Ibu atau Bapak ya, netuin. Iya, okay. Itu mungkin nanti di belakang pas kita jawab, akan kita jawab. Betul. Continuation, good, Bu Lili. Oke, okay, thank you. Nah, kalau positif divergent itu untuk menunjukkan continuation, pola keberlanjutan. Kalau dia ada divergent positif, misalnya yang awalnya naik, ya walaupun stochastic-nya turun, tetap aja naik. Gitu. Tetap aja dia melanjutkan pergerakannya. Tapi kalau negatif, malah kebalikannya. Oke? Okay? Nah, Pak Afri, kalau bisa mampir juga ya di channel Hari Selasa atau nggak apa-apa, ngikutin yang sekarang juga. Oke, okay, thank you Pak Radi, thank you Pak Hamdan, thank you Pak Guan-Guan. Oke, okay, kita beralih lagi. Oke. Okay. Nah, jadi ada tipe-tipe divergent. Yang pertama ada bullish divergent, yang kedua ada bearish divergent. Nah, kalau untuk kita lihat nih pola-pola seperti double top, double bottom, itu adalah pola-pola negatif divergent, either itu bullish atau bearish, oke? Okay? Lalu yang kedua kita bisa lihat yang namanya positif, atau hidden continuation gitu. Jadi dia sebutannya tuh ada banyak Mbak Indri. Jadi ada kita bisa bilang hidden bullish divergent, positif bullish divergent itu sama, sama. Oke? Okay? Dan itu menunjukkan pola continuation. Sedangkan kalau untuk bearish, kalau misalnya untuk yang negatif, ya berarti berbalik arah dari yang awalnya dia naik jadi turun, gitu. Okay. Menunjukkan reversal. Oke, lalu yang kedua, ada yang untuk positif dan juga hidden. Positif atau hidden untuk yang sama-sama bearish. Jadi mau bullish atau bearish ya tetap aja dua-duanya ada positif sama negatifnya. Oke, jadi imbang ya Bapak Ibu posisi keduanya. Nah, sekarang kita akan kita akan melihat contoh dari positif bearish divergent. Jadi awalnya dia trennya lagi turun ya. Ini saya tambahkan sedikit garis di ilustrasinya. Dia lagi turun, tiba-tiba dia membentuk peak ini, dan peak yang selanjutnya itu lebih rendah. Oke, ini hanya ilustrasi, nanti kita akan lihat nih contoh aslinya ya. Nah, tapi ternyata di stokastiknya atau di momentum indicator-nya kita lihat nih banyak, ternyata peak sama peak yang terjadi, ingat, dia harus crossing, Bapak Ibu, harus crossing dulu ya, di momentum indicator-nya harus melakukan dead cross dulu gitu. Nah, jadi terbentuk nih peak sama peak yang ada di sini, tapi ternyata kok yang harga lebih rendah, yang price lebih rendah, dan yang momentum indicator atau saya pakai stokastiknya lebih tinggi ya. Okay. Nah, itu membentuk positif bearish divergent. Artinya apa? Pola dari bearishnya itu akan berlanjut. Oke, okay? Akan berlanjut. Jadi ciri-cirinya, pertama, harga terus turun dan membentuk sebuah lower high yang lebih rendah. Oke, okay? Ini di harga. Dan di stokastik atau di momentum indicator-nya dia membentuk malah higher high atau higher peak yang kayak gini. Yang kita bisa lihat di area ini. Okay. Lalu biasanya menunjukkan kelanjutan tren dari pola bearish berkelanjutan. Tadi sesuai dengan namanya ya, positif bearish divergent. Next, ada lawan yang negatif, tapi mereka bukan soal bermusuhan atau negatif itu sesuatu yang tidak bagus. Bukan itu ya maksudnya, itu kata lainnya tuh regular bearish divergent itu juga sama ya. Jadi harga tiba-tiba, yang tadi Mbak Indri, harganya atau price-nya di atas ya, terus ini ada stokastiknya, ternyata harganya tuh makin tinggi, tapi tingginya tuh kalau kita ukur pakai Fibonacci, umumnya dia retracement-nya nggak sampai lebih dari 1.272 gitu, Fibo 127% gitu ya. Nah, tapi ternyata di stokastiknya malah turun. Berarti kan ada something nih, ada divergent, ada penyimpangan antara price sama stokastik atau momentum indicator-nya. Nah, berarti ini lagi bullish tadinya kan ya, Kak? Ya, betul Mbak Indri. Ini lagi bullish,
Terus ternyata ya kita bisa lihat di ujung-ujungnya. Dan Bapak Ibu bisa konfirmasi lagi ketika kita lihat nih dari kanan ke kiri, ada nggak ya kira-kira resisten yang kuat? Kalau ada resisten yang kuat, berarti di situ membuat kita yakin ya Mbak Indri, oh ternyata dia memang lagi membentuk suatu reversal gitu. Biasanya kan ketika harga kena ke area resisten, harga tidak mampu bergerak lebih tinggi. Artinya ada mantul ke bawah gitu, atau reverse. Nah, Bapak Ibu bisa melihatnya pada chart pattern juga nih, seperti rising wedge ataupun double top. Oke, jadi pattern-pattern reversal pun juga bisa kita lihat ada bearish divergence-nya nggak? Ketika ada berarti makin kuat nih, makin kuat sell. Gitu. Bisa dilakukan di mana aja Mbak Indri, baik itu di koin, di apa namanya? Saham. Di saham ataupun forex, di forex gitu. Atau futures itu juga sama bisa. Oke. Nah, jadi itu yang kita bisa lihat ciri-cirinya, harga naik membentuk higher high atau higher peak. Lalu stochastic turun atau momentum indicator-nya turun membentuk lower high atau lower peak. Jadi bukan cuma pergerakannya ya Bapak Ibu yang turun, tapi yang tadi yang harus kita konekkan antara peak sama peak-nya. Ingat, kalau yang bearish kita konekkan antara price-nya ini. Oke, price-nya ini kita konekkan antara peak sama peak-nya dan stochastic-nya juga antara peak sama peak-nya. Oke. Nah, selanjutnya ini summary singkatnya. Yang di sebelah kiri saya itu positif bearish divergence, yang di sebelah kanan saya negatif bearish divergence. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat antara price-nya dan antara momentum indicator-nya ya yang ada di sini. Oke, saya ubah jadi laser dulu. Oke, ini ya. Nah, kalau misalnya di price untuk positif atau pola yang berkelanjutan, berarti dia sama nih membentuk lower peak. Jelas dong yang namanya bearish, yang awalnya bearish, pasti dia membentuknya lower peak ya, Mbak Indri. Tapi ternyata di stochastic-nya malah naik gitu. Nah, jangan sampai Bapak-Ibu temukan bearish-bearish divergent, positif bearish divergent ini di ketika dia lagi naik-naiknya banget gitu. Itu agak kurang tepat ya penggunaannya. Tetapi kalau Bapak-Ibu cari di negatif bearish divergent ketika dia memang udah langsung naik, kayak double top tadi ya Mbak Indri. Nah, berarti kita bisa entry nih. Entry-nya di mana? Pertama, di swing high keduanya, di top keduanya. Kalau misalnya kita bilang pattern double top. Oke, dan ketika dia valid membuat swing high, kita lihat nih di stochastic-nya apakah dia sudah dead cross ataupun sudah dead cross-nya secara valid ya. Maksudnya di sini udah buat swing high dan di sini udah crossing dan menghadap ke bawah juga stochastic-nya. Oke. Nah, kalau misalnya di positif juga sama Bapak Ibu sekalian, dia sudah valid swing. Jadi tadi kalau Bapak Ibunya belum tahu tentang swing high agak susah sih untuk lihatnya. Tapi kalau Bapak Ibu terus-terusan lihat, udah belajar swing high, swing low, sebenarnya swing high, swing low itu sangat basic gitu, sangat amat basic dan sangat mudah Bapak Ibu untuk dipahami. Tapi banyak orang yang kadang udah tahu swing high, swing low, udah tahu divergence tapi masih lost nih Mbak Indri. Nah, itu nanti tanya ke Mbak Indri ya, kenapa sebabnya. Okay. Dan kayaknya beberapa hari kemarin udah dijelasin juga ya tentang psikologi trading ya Mbak? Iya, ada psikologi trading. Nah, jadi ini di stokastiknya malah lebih tinggi atau membuat peak yang lebih tinggi dari peak sebelumnya, atau kalau bisa saya kodekan atau beri kode atau saya coding itu malah membentuk kayak higher peak di bagian stokastiknya. Oke, okay? Next. Rules-nya adalah selalu validasi divergent ketika swing-nya valid ya Bapak Ibu sekalian. Dan indikatornya atau momentum indikatornya telah membentuk golden cross ketika dia crossing nih kan di momentum indicator tuh biasanya ada dua, ada yang untuk pas indicator, ada yang untuk yang lag-nya, yang lambatnya gitu kan. Nah, kalau misalnya yang sudah kita mau melihat apakah dia sudah benar-benar menyentuh apa membuat bullish divergence, kan kita lihat dari low low-nya. Tapi kalau misalnya untuk bearish divergence kita lihat dia sudah dead cross belum ya gitu. Lalu yang kedua, sebaiknya Bapak Ibu masuk dengan menggunakan false break seperti cara double top tadi gitu. Kalau Bapak Ibu lihat lagi di sini, oke, di sini kan dia agak melebihi nih, tapi nggak mampu bergerak lebih tinggi. Sehingga apa? Sehingga dia membuat swing high. Oke, kalau dia membentuk swing high, berarti di sini kita bisa lihat nih, oke, dia nggak jadi bergerak lebih tinggi dan ini entry trigger kita. Artinya dia di sini bisa jadi membuat false break juga, gitu. Mau naik tapi nggak jadi naik, tipuan. Namanya juga false break. Oke, next, kita kasih contohnya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya ambil dari pertanyaan hari Selasa lalu, Mbak Indri. Nah, hari Selasa lalu kan kita pasti selalu selesai itu jam 3, jam 3 sore. Nah, waktu itu belum valid nih swing high-nya untuk gold. Nah, Bapak-Ibu bisa cek di area ini, kita zoom in dulu. Nah, di sini ternyata dia validnya ketika, ini ya, yang saya beri garis oranye. Dan dia membuat, ini kalau ini kan rejection ya, karena dia tutupnya di bawah dari resistance yang sebelumnya. Nah, di sini kita lihat, oke, stochastic-nya malah crossing, dead cross nih. Lebih rendah, artinya apa?
oh kok yang price-nya lebih tinggi, kok peak antar peak di area stokastiknya atau di area momentum indicator-nya lebih rendah. That's why kita lihat adanya penurunan. Okay. Ternyata ya benar Mbak Indri. Pertanyaan saya lupa pertanyaan dari Bapak siapa gitu namanya ya. Tapi udah baik banget contohnya. Waktu kita bahas bullish, Bapaknya malah bahas bearish divergent yang hari Kamis. Makanya saya janjiin untuk bahas ya contohnya di hari ini. Gitu, di hari ini. Ini hari Selasa kemarin, ternyata wah udah jatuh nih goldnya. Kan kemarin kita ambil di 2 November ya Mbak Indri, sekarang udah tanggal 4 November. Nah berarti wah valid nih, valid langsung diimplementasikan. Congrats untuk Bapak Ibu yang udah berani untuk pasang posisi short sell pada gold pada hari Selasa kemarin. Lalu kita lihat lagi untuk British Pound, untuk Australia Dollar juga. Kita lihat bahwa okay, di negative bearish divergence ini juga ada loh di historinya ya. Ini bukan current price Bapak Ibu, tapi saya ambil dari historikalnya. Ternyata dia membuat higher peak nih, atau peak-peak yang lebih tinggi terus. Meskipun bedanya nggak terlalu jauh, tapi kan tetap aja dia valid sebagai higher peak gitu. Yeah. Peak yang lebih tinggi daripada peak sebelumnya. Tapi ternyata di MACD-nya, di indikator MACD-nya ternyata dia crossing, antar crossing-nya kita lihat di sini. Jadi Bapak Ibu kalau mau lebih jelas ukur area yang crossing-nya. Gitu. Karena kalau di sini kan untuk buat contoh jadi agak rapi, agak terluar. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari, ini kan ada crossing nih Mbak Indri, dead cross kan. Yang biru motong ke bawah dari yang oranye-nya. Yang pasnya motong ke bawah dari yang indikator yang lambatnya gitu. Nah, di sini juga wah ternyata dia lebih rendah nih. Oke, dia membuat lower peak. That's why kita lihat oke, ternyata adanya indikasi negatif bearish divergence. Ingat sekali lagi bahwa divergence ini tidak bisa di sendirian gitu Mbak Indri. Betul. Kita gunakan tetap perlu ada konfirmasi dari price, konfirmasi juga dari stokastik yang udah crossing gitu. Jadi, jangan sampai sebelum dia crossing Bapak Ibu malah spekulasi padahal niatnya memang mau entry pakai divergence gitu. Jadi, kalau bisa valid dulu ya. Ini oh ya kalau mau tanya nih tadi kan pakai stokastik tapi kalau ini pakai MACD. Ya, pakai MACD. Berarti MACD enggak apa-apa ya? Gak boleh apa. Juga. Sama-sama nah, momentum indicator kok Bapak Ibu sekalian. Pakainya 1226. Ini pakai yang default. Oh, default aja. Itu betul. Emang sudah ada MA-nya ya. Soalnya kayaknya saya pernah beberapa kali pakai MACD cuma ada bar-nya aja. Oh, iya. Saya pakai yang default dari TradingView sih. Oh, gitu. Jadi dimasukin bisa kita konfirmasi MA lagi. Betul. Okay. Tapi biasanya memang ada yang nggak keluar ya emangnya gitu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu kalau yang pakai default 1226 pun itu sebenarnya nggak masalah, sama aja. Itu nggak masalah. Prinsipnya sama, Bapak Ibu cari yang antara ini kan dead cross sama dead cross atau peak sama peaknya di antara MACD-nya, okay? Nah kita bisa cari tahu juga dia lebih rendah atau lebih tinggi gitu. Nah tapi tetap lagi kita refleksikan, kita proyeksikan ke price di atasnya, okay? Sama nih Bapak Ibu sejajar, okay? Okay. Gitu. Next. Untuk RSI, oke okay? Ini contoh untuk RSI. Relative Strength Index juga, saya pakai yang default aja. Jadi nggak harus diubah-ubah sih Bapak Ibu. Toh prinsipnya adalah sama, kita mau lihat momentum indicator, kita pakai momentum indicator untuk lihat adanya penyimpangan sehingga ya kita bisa dapat cuan yang lebih tinggi lagi gitu. Oke, nah ada yang tanya juga RSI 533 stokastik ya? 533 stokastik Pak, Ogi, John. Nah okay. Kalau RSI-nya nih Kak? Saya biasanya pakai yang default sih yang 14 aja. 14? Oh. Kalau stokastik betul. Betul kok Pak Ogi. Kita pakai parameternya 533. Oke? Nah, good Pak Ogi. Tapi itu untuk stokastik ya. Lalu kita lihat untuk negatif bearish divergence. Ternyata kadang-kadang kan Bapak Ibu bingung nih nentuin stop loss-nya di mana. Nentuin stop loss-nya adalah di area pembentuk divergence terakhir. Oke? Misalnya di sini kita lihat nih, kita proyeksikan, kita turunkan. Oke? Kita turunkan lagi, oh ternyata dia membentuk yang cenderung lebih rendah. Ingat, saya pakai kata cenderung karena tadi yang kita hubungkan tuh nggak semua antara swing sama swingnya. Kita lihat kecenderungan dari beberapa rentang waktu gitu. Ternyata dia lebih rendah loh peak antar peaknya. That's why kita lihat, okay, ternyata dia ada bearish divergence. Kita tunggu konfirmasinya. Sebenarnya di area ini, di area swing, coba ya saya zoom in. Di area ini, ketika dia sudah valid dan dia di sini sudah menghadap ke bawah, sebenarnya ya udah okay aja. Gitu untuk kita spekulasi. Tapi kalau Bapak Ibu mau apa namanya? Mau validnya lagi bisa entry ketika apa namanya? Ketika dia break. Menembus atau break dari swing low sebelum bentuk swing high-nya. Misalnya di sini ada swing high, di sini kita kalau dia udah di break swing low-nya boleh gitu ya. Jadi ada dua kali entry atau ketika mau retest. Jadi kadang-kadang divergence ini ada retestnya Bapak Ibu. Bisa jadi dia naik lagi gitu. Selama dia tidak menyentuh stop loss area dengan catatan Bapak Ibu kasih toleransi. Nah, di situ bisa kita manfaatkan untuk entry
gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau untuk targetnya, kadang kan banyak yang bingung nih targetnya di mana. Targetnya bisa kita pakai Fibonacci. Misalnya kita ambil Fibonacci dari area ini, dari area swing yang di bawah ini, oke? Okay, ke area yang ini juga bisa. Atau kita bisa manfaatkan yang namanya multiple rejection juga bisa. Di sini kan ada resistance become support, di sini ada area support gitu. Kita hubungkan pakai garis. Nah, biasanya kalau di PowerPoint tulisan saya ini jelek ya. Coba ya kita lihat. Kayak gini ya Bapak Ibu, kira-kira saya menghubungkan area resistance ini dan juga area support yang ada di sini, mini support, tapi ternyata dia terhubung nih sama area resistance become supportnya. Nah, di sini kita juga bisa untuk cari target price-nya. Okay. Gitu, selama dia belum membentuk swing low valid, dengan catatan Bapak Ibu nggak ngubah-ngubah time frame, karena kadang kalau ngubah-ngubah time frame tuh bingung juga Mbak Indri. Kalau kita pakai 1 hour, ya udah pakai 1 hour aja untuk lihat divergennya. Kalau 4 hour, ya udah pakai 4 hour aja gitu. Karena kalau misalnya terlalu kecil, nah di time frame terlalu kecil biasanya banyak noise. Jadi okay, saya sarankan yang pakai divergen ini di time frame H1 ataupun H4 atau okay, maksimal banget di M30. Oh, itu gitu, udah maksimal banget. Iya, supaya nggak kegocek banget gitu Mbak Indri. Kalaupun ada false break yang kurang baik. Gitu. Oke, okay, ini okay, juga berarti stop loss-nya bisa jadi dikit banget ya? Iya, jadi profitnya betul, jauh banget. Betul. Dong. Nah, sebagai trader kita juga perlu belajar untuk melihat apakah entry trigger kita tuh tepat Mbak Indri. Misalnya nih, ketika kita mulai bisnis pun, kalau misalnya saya tahu ini bisnis saya nggak kuasai, saya tahu ini bisnis tuh nggak saya butuh bantuan orang lain dan lain-lain. Otomatis saya nggak mau dong untuk, kalau misalnya risknya terlalu besar ya saya nggak mau ambil. Oke. Okay? Jadi kalau Bapak Ibu lihat divergent tapi ternyata risk to rewardnya nggak oke nih, berarti ya saya urungkan niat dulu dan cari lagi. Ingat di dalam trading selalu ada kesempatan, apalagi untuk market dua arah kayak di arbitrage gitu. Oke. Oke. Nah, lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya ambil aja. Oh iya. Fibo juga di sini bisa, tarik aja area Fibo dari sini X, ini A-nya. Oke, saya berasumsi ya, ini saya asumsi saya ya. Semua Bapak Ibu yang nonton itu sudah tahu yang namanya Fibonacci. Kalau belum tahu, coba cari di channel Orbi TV lagi. Siapa tahu ada yang udah pernah gitu. Karena kan kita live tiap hari Mbak Indri. Enggak hafal saya judulnya apa. Oke? Oke, jadi saya percayakan untuk Bapak Ibu semua untuk cari dan untuk ukur reward-nya bagus atau enggak gitu. Oke, itu yang harus Bapak Ibu cari. Lalu yang sekarang saya pakai MACD juga untuk menunjukkan positif bearish divergence. Ingat, positif tadi untuk menunjukkan pola berkelanjutan ya. Ternyata di sini dia membentuk lower peak, di sini membentuk lower peak dan diawali dengan turun. Oke. Okay. Tiba-tiba kita lihat nih batang-batang dari MACD-nya atau bar-bar dari MACD-nya. Ya, ternyata antara peak yang ada di sini dan peak yang ada di sini juga lebih tinggi gitu kan. Padahal yang dibentuk dari press-nya lebih rendah, berarti ada divergence. Oke. Okay. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada area stop loss-nya dan target profit-nya di area ini, di area klasik support-nya itu juga bisa. Oke. Okay. Nah, jadi Bapak Ibu harus lihat dan bisa dikonfirmasi juga sih ketika MACD-nya dead cross. Tapi biasanya MACD ini agak sedikit lama juga, jadi harus bersabar, oke? Okay? Untuk menggunakannya. Maksud saya di sini menunjukkan slide ini adalah Bapak Ibu tahu bahwa oke, okay, saya bisa pakai momentum indicator juga, bisa pakai RSI juga. Tapi kayaknya kita perlu bikin nih Mbak Indri mungkin webinar tentang cara penggunaan MACD atau cara penggunaan stochastic lebih lagi gitu kan. Okay, tapi ya udah. Bapak Ibu stay tune aja pokoknya setiap jam 2 ya. Oke. Okay. Nah, lalu ini contoh selanjutnya untuk Euro USD. Kita lihat pada time frame H4 saya ambil dari FXCM. Mau pakai Olanda FXCM semuanya bisa sih Bapak Ibu. Oke. Okay? Tapi pastinya pakai Orbitrade juga bisa, sama aja sih sebenarnya. Langsung bisa di MetaTrader. Betul. Nah, kalau misalnya di gambar di depan kita lihat nih, oke, dia awalnya udah lower peak, dan sekarang dia untuk lower peak. Tapi ternyata RSI-nya lebih tinggi nih, Mbak Indri, lebih tinggi, dan ternyata dia cross dari area tengahnya. Ini area 50 ya. Oke, saya kasih tanda aja 50. Nah, kita mau lihat di mana sih target price-nya. Oke, kita ambil Fibo. Terus kita lihat ada nggak area either itu support setelahnya gitu. Karena kan kita mau pasang short sell ya Bapak Ibu, karena dia lagi menunjukkan bearish. Pasti yang namanya bearish ya kita mau short sell ya. Iya. Untuk cari trigger entry untuk kita short sell, oke? Okay? Jangan sampai ketika lagi dia naik Bapak Ibu langsung short sell terus padahal nggak ada indikasi apa-apa. Itu pun sebagai trader kurang wise. Gitu. Jangan sampai Bapak Ibu berspekulasi terus, oke? Okay? Itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita jawab pertanyaan Mbak Indri. Oke, ini contohnya lagi afternya. Tahu ini sebentar lagi kita coba cari entry kali ya di saham karena ya, sebentar bisa lagi akan sekalian jawab pertanyaan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mau apa? Close marketnya. Oke, okay. Oh iya benar.
untuk market sahamnya, saham CFD-nya udah mau close, tapi untuk market future horse-nya tetap jalan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kita pakai 1618. Tadi kita proyeksikan juga dengan classic support-nya. Jadi ketika pasang short sell, dia bisa TP juga, dan ketika RSI-nya sudah di area oversold-nya berarti ya udah aman gitu. Dah, kita cukupkan sampai situ Bapak Ibu untuk target price-nya, dan jangan sampai Bapak Ibu lihat bearish divergence-nya tetap terus berlanjut gitu. Karena setelah dia sudah break ini, misalnya ini binary yang tadi kata saya ada retest nih. Belum break kan dia di sini. Nah, di retest enggak apa-apa selagi Bapak Ibu tepat nih untuk menentukan area stop loss-nya. Jangan juga kedikitan. Biasanya saya kasih toleransi beberapa pip sih. Tergantung volatilitas dari market-nya sendiri. Oke, dia turun, yes, sudah capai target. Nah, nanti kita cari aja entry trigger di market lainnya. Oke. Oke, ini Mbak Inti yang bisa jelaskan? Iya, jadi hari Selasa kemarin juga itu udah launching dari saham Indonesia yang terbaru. Jadi ada 12 saham yang sudah launching di Orbi lagi. Ada INKP, BSDE, AALI, LC, PUSKT, ADI, PTPP, BTPS, ACES, dan GGRM, Unilever, dan juga MAPI. Jadi ini udah bisa ditradingkan di Orbitrade. Nah, kita mulai aja kali ya, Kak Ruth. Oke, boleh Mbak Indri. Ini nanti kita ingatkan lagi. Kita ingatkan lagi di akhir. Kita boleh mulai aja live tradingnya. Oke, kita buka Orbi dulu ya, sebentar ya, Bapak Ibu semua. Biar bisa trading nih di saham Indonesia. Oke. Nah sekarang nih udah mulai bisa mau apa yang ditanyain saham-sahamnya nanti biar dicek. Nah kalau hari ini sebenarnya Mbak Indri, IHSG ini lagi hijau gitu. Banyak Bapak Ibu yang pasti trading di spot marketnya lagi happy. Bukan berarti di Orbi juga nggak ada yang pasang posisi buy ya. Iya kan bisa pasti juga. Bisa juga, Nah coba kita lihat dulu apakah ada market yang bisa nih ada entry posisinya untuk kita ya. Biasanya saya lihatnya dari time frame daily atau H4 sih Bapak Ibu untuk untuk saham CFD. H4 ataupun daily-nya. Rata-rata pada naik sih Mbak Indri. Bahkan ada saham-saham seperti INTP. Di sini nggak ada INTP ya. SMGR. Ini gila banget Mbak Indri. Wah. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan untuk SMGR. Dia membuat yang namanya breakaway gap. Dia melampaui resisten dan dia membuat gap, breakaway gap. Ini kapan-kapan aja ya dibahas. Nanti kalau semuanya dibahas sekarang nggak ada yang fokus lagi. Nah, di sini saya pakai RSI, tapi di sini dia belum menunjukkan area, dia cross ke area overbought-nya. Makanya kita tetap lihat belum ada tanda-tanda ya. Kecuali dia valid sebagai swing. Gitu, sebagai swing besok dia bisa tutup, tapi biasanya kalau besoknya malah dia nggak ada swing, dia akan terus naik itu main. Jadi tetap konfirmasinya next candle-nya ya untuk breakaway gap. Jadi ini kalau bisa kita pasangnya limit by limit, sell stop di sini. Kalau dia terbentuk terbentuk entah inside bar, bearish inside bar, ataupun dia terbentuk swing high yang valid, kita bisa short sell dulu untuk memanfaatkan pergerakan minornya. Tapi saya lihat untuk SMGR ini memang perlahan-lahan lagi akan terus berubah naik. Berubah, itu untuk SMGR, jadi Bapak Ibu bisa lakukan short sell ketika dia menembus area 9750. Dengan catatan marginnya juga disesuaikan dengan equity yang ada. Jangan sampai nanti turun satu tick aja atau satu level aja sudah MC, kan nggak lucu juga ya, gitu. Terus ada yang tanya nih, Arto. Arto, coba kita lihat untuk Arto. Ini daily-nya ya. Untuk Arto dia masih konsolidasi saja, Bu. Untuk Bu Lili ya. Dia masih konsolidasi di area ini. Masih konsolidasi. Sempat membuat false break. Nah, kita lihat nih apakah dia ada cenderung untuk... coba kita pakai stokastik aja ya, Mbak Indri. Bapak Ibu bisa masukkan dari insert, indicator, terus Bapak Ibu pilih oscillator, lalu Bapak Ibu pilih yang namanya stochastic oscillator. Nah, di sini saya tadi ya, kata Pak Ogi, saya pakai parameter 533 betul. Saya pakai metode perhitungannya adalah eksponensial. Kalau di stochasticnya juga nggak ada ya, Mbak Indri? Nggak ada. Nah, saya biasanya pakai stochastic dulu, Bapak Ibu, karena agak cepet sih untuk lihat divergence juga di stochastic. Jadi saya hapus dulu yang kurang pentingnya. Coba kita fokus ke price action dan juga stochastic aja.
Oke, itu untuk Arto. Jadi masih area konsolidasi. Bapak Ibu bisa untuk apa ya namanya? Untuk melihat aja pergerakannya dia break atasnya atau break bawahnya. Oke. Itu untuk Arto. Next. Ada Tekim. Untuk Tekim ya. Oke, untuk Tekim. Tekim ini sebenarnya lagi ada di area kritikalnya, Mbak Indri. Oke, ada di area kritikalnya juga. Oke, nah tapi dia masih di atas dari area yang kayak gini ya Bapak Ibu, coba dilihat, diperhatikan baik-baik. Di sini ada area base, di sini ada area resistance, di sini ada area resistance juga, di sini ada area support. Oke, nah dia masih bertahan di atas area ini dan saya masih lihat Tekim masih bisa konsolidasi dulu. Itu konsolidasi sementara dulu. Oke, kalau dia udah valid membentuk swingnya dan tidak bergerak lebih rendah lagi, sebenarnya di area 84.50 ya harusnya, atau 84.25 kalau di real marketnya, kita lihat kalau dia udah break, dia bisa nih Mbak Indri buat potensi yang namanya bullish divergence. Oke, okay. Nah ininya naik. Oke, okay. Di sininya crossing ya Bapak Ibu, pastikan dia crossing dulu, kalau dia belum crossing kita nggak mau take risk. Oke, okay. Okay. Next. Itu untuk Tekim, tapi sementara belum ada entry trigger yang cukup baik juga. Apalagi karena kita membahas divergent, jadi saya mau lihatnya divergent aja divergent. Nih. Okay. Meskipun kalau entry trigger lainnya, dia ada di area konsolidasinya itu bagus juga. Tapi Bapak-Ibu silahkan tunggu dulu, gitu. Tunggu dulu untuk Tekim. Ada yang tanya BBRI, ada positif bullish divergent nih? BBRI ya? Iya. Oke, okay, coba kita lihat ya. Positif bullish, oke, okay, good. Oke, mantap. Mbak. Ini ya, jadi dia kita hubungkan antara stokastiknya dia malah turun nih, tapi ternyata di sininya dia malah naik. Tapi ingat Bapak Ibu, saya tuh suka ya, kan semua orang punya preferensi sendiri-sendiri ya Mbak Indri, termasuk setiap trader juga. Nah, di sini dia udah membuat yang namanya swing low nih, swing low yang valid ya. Biar Bapak Ibu nggak terpengaruh dengan warnanya, saya coba ubah pakai bar chart aja kali ya. Kita pakai bar chart saja. Oke, dia udah valid nih sebagai swing low. Tapi ternyata dia nggak terlalu tutup atau agak-agak dekat dengan candle yang paling bawah yang menjadi acuan dari swing low-nya. Nah, dia kembali lagi konsolidasi. Nah, di sini biasanya saya wait and see dulu. Gitu. Kalau saya belum masuk ya. Tapi kalau saya sudah masuk ketika dia udah valid swing, yaudah Bapak Ibu lihat saja area-area kritikalnya. Bisa lihat pakai klasik di area ini ataupun pakai Fibonacci itu juga bisa. Bapak Ibu lihat saja area Fibonacci-nya di 0618-nya dari sini, dari area ini, hubungkan aja X-nya. Oke, okay. Ke area yang paling bawah. Oke, okay, sorry. Oke. Okay. Kita hubungkan saja ya. Nah, sebenarnya dia lebih cenderung untuk konsolidasi nih Mbak Indri, dari area ini. Karena dia naiknya udah hampir 90 derajat bahkan naiknya. Jadi adanya koreksi di sini wajar dan kita lihat dulu membuat swing low valid berarti bisa nih ada entry trigger dengan catatan kalau Bapak Ibu pun nanti mau buat trading plan stop loss-nya di area pembentuk divergence-nya ini. Oke, kalau yang kita bisa lihat ya. Cuma ini memang divergence-nya terjal banget Mbak Indri. Oke, nggak seperti biasanya. Next, untuk pertanyaan yang lain. Gold tadi juga di atas ada yang tanya, kayaknya di daily deh, gold daily. Gold daily ya. Oke, okay, kita lihat ya. Virgin juga. Oke, okay. Gold daily. Oke, okay, pasti bapaknya lihat yang ini ya. Tadi pertanyaan dari bapak siapa mbak? Kayaknya di atas-atas gitu sih tadi. Oh. Daily XAU, itu dia. Dari Bu Mei. Oh, dari Bu Mei. Daily XAU ada divergence ya. Oke, okay, coba kita lihat ya, Bu Mei. Oke. Okay. Good. Bagus. Bu Mei sudah bisa menerima dengan benar ilmunya. Jadi ini kecenderungan nih Mbak Indri, kita lihat crossing antar crossingnya ya. Ketika garis merahnya memotong ke bawah, dari atas ke bawah. Garis yang apa namanya yang kuningnya atau oranye ini, nah itu kan melakukan dead cross namanya. Nah dia kita lihat nih antara peak sama peaknya, oke okay, cenderungnya untuk turun. Ingat saya pakai kata cenderung karena tadi sesuai dengan time frame kita untuk melihat swing sama swingnya. Meskipun di sini swing high-nya kecil atau agak kecil-kecil, tapi tetap aja dia sebagai swing high karena dia candle paling tinggi dan bisa ditembus dengan candle selanjutnya. Oke okay? Cenderung untuk turun juga, jadi benar ya untuk Bumi. Seharusnya kita bisa entry nih Mbak Indri. Kalau
Kalau untuk goal misalnya daily ya, kalau kita bicara dalam time frame daily, nah di sini area stop loss kita di area peak yang paling atas di sini. Dengan catatan kita bisa kasih toleransi beberapa pips, dia break area ini kita udah bisa spekulasi juga, dan nanti target price-nya okay, kita bisa ukur dari ada nggak sih area multiple rejection, ataupun kita bisa ambil area cluster-nya pakai Fibonacci gitu, itu juga bisa. Oke, okay. Saya mau keluarkan area Fibonacci, coba ya, 1272. Oke. 1272, sininya saya ubah. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang belum paham tentang penggunaan MetaTrader, bisa hubungi Mbak Hendrik. Oke, siap. Oke, ternyata dia ada cluster nih. Jadi dia akan mencoba untuk mungkin membuat base, kalaupun dia melanjutkan penurunannya Mbak Indri, sampai ke area 1272-nya. Di sini juga ada area multiple rejection juga. Di sini ada rejection support, di sini false breaknya tapi cukup dalam banget. Terus di sini ada false break lagi, jadi dia akan mengunjungi area ini dulu Mbak Indri, di 1746. Okay? Kalau baru masuk sekarang nih, telat. Kalau masuk sekarang sebenarnya agak telat. Better Bapak Ibu tunggu dulu untuk dia retest nih ke area sekitar sini membentuk swing high baru, gitu. Oke? Oke. Good. Oke. Sekarang kita mau ada pesan-pesan dulu nih yang mau lewat. Silakan. Tetap stay tune ya. Tesla Model 3. Semua orang memiliki impian untuk punya mobil listrik yang super keren ini. Kamu pingin? Langsung bawa pulang, ikuti trading competition Tesla by Astronaci. Inilah persembahan kami. Oke, sudah kembali lagi kita. Ayo kita mulai bahas lagi nih. Kita lanjutkan. Oke, masih ada nggak nih yang mau ditanyain? Ayo teman-teman yang dari hadir. Dari pertanyaan Pak atau Bu Dwi. Oh, yang sebelumnya coba ya. Coba Mbak Indri. Ini tentang money management. Money management. Oke, ini nanyanya modal 1000 dalam sebulan dalam 400 pips dengan 0,1 lot, apakah sudah bagus? Itu sudah oke, sudah sesuai sama money management. Oke, gitu. Bahkan itu kalau 400 pips 40% loh cuannya. Iya, per bulan. Iya. Oke. Tapi kalau 0,1 dapat 400 pips bisa Pak, dengan catatan metodenya benar dulu. Gitu. Sama tadi konsisten ya. Yeah. Jadi kayak kalau misalnya langsung lotnya berubah secara signifikan ataupun mau di average juga ada tekniknya sendiri sih sebenarnya untuk teknik averaging ya Mbak Indri. Betul. Tapi dengan modal 1000 lotnya 0,1 itu udah oke banget. Iya, udah dalam keadaan ideal lah. Iya. Oke. Mau tanya, nah ya dari Pak Gunawan, mau tanya Kak Ruth, misalnya tren sedang turun terus membentuk lower high. Itu bisa disebut kepala cangkul dan kebetulan pas dengan Fibo 16,8 untuk melanjutkan penurunan? 1618 kali ya maksudnya. Iya, mungkin itu. Untuk melanjutkan penurunan bisa sih Pak. Gitu. Kalau Bapak ada contoh kasusnya juga nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Okay. Nah, ada pertanyaan juga dari Pak Afri. Divergent apakah bisa digabung dengan supply and demand? Sangat amat bisa, apalagi untuk penentuan target price dan juga entry triggernya. Okay. Biasanya kalau misalnya dia nih Mbak Indri buat bearish divergence dan itu udah ada dekat area, misalnya area-area supply-nya, area-area di mana banyak trader tuh, pokoknya banyak supply lah di area itu yang membuat harga malah bergerak lebih bawah atau bergerak reversal dari naik jadi turun. Nah, di situ bisa kita gunakan sih Pak. Bahkan biasanya saya pasti cari tuh secara historis itu ada level-level demand atau supply yang kuat nggak untuk misalnya menyedot pergerakan harga ataupun membuat harga reversal. Gitu sih Mbak Indri. Kalau supply and demand itu pakai indikator apa nih Kak? Nah, kalau pakai supply dan demand sebenarnya bisa sederhana aja Mbak Indri. Bisa pakai yang namanya support resistance klasik. Okay. Gitu, kita tandai area-areanya. Ingat, yang kita tandai adalah area ya Bapak Ibu, karena nggak persis bisa satu level. Okay. Gitu, makanya ketika sudah ada pembalikan arah harga, either itu swing low ataupun swing high, nah kita bisa untuk entah take profit ataupun kita bisa untuk
masuk gitu ketika ada di area-area kritikal tersebut. Yeah. Jadi itu bisa menambah keyakinan saya sebagai seorang trader, okay, ini kayaknya semesta mendukung nih untuk saya market execution, untuk saya entry di market gitu. Oke. Okay. Lalu okay, selanjutnya sudah dijawab. Ada pertanyaan dari calon badut. Wah, namanya lucu. Namanya lucu banget. Saya modal $60, profit tiap hari $20 lebih dengan entry 0,03 sampai ini 0,04 atau 0,4 ya. Itu tipenya ABC aja. Mantap dong, keren ya. Dengan modal $60, profit sehari $20, Kak Ruth. Iya, lumayan lah. 30% ya per hari. Oke, paling konsisten aja sih, Pak. Konsisten aja dan gini, kalau sebagai seorang trader tuh kita pasti nggak close-minded biasanya, Mbak Indri. Pasti kita akan terima kalau ada area-area apapun supaya kita punya awareness sih, gitu, Pak. Jadi tetap belajar, keep learning, karena sebagai seorang trader kita nggak tahu nih kapan volatilitas market bisa berubah secara cepat, kapan adanya yang namanya apa ya, dibilang yang namanya anomali market gitu. Tapi keep the good work sih, Pak, untuk Bapak ini. Iya. Cuma namanya lucu banget, kalau bisa jangan calon baru. Nah, paling pesan saya sih di withdraw ya, biar iya, profitnya benar-benar berasa. Karena kalau profit itu bisa dibilang profit saat sudah mampir ke rekening. Iya. Harus realize ya, jangan unrealize. Okay. Betul sekali. Okay. Apakah ada pertanyaan lagi untuk Bapak-Ibu semua, dari Bapak-Ibu semua? Oh iya, terus juga tadi Kak Ruth bilang nih, kalau mau menentukan stop loss itu dikasih toleransi ya? Iya, dikasih toleransi, supaya nggak kejilat either itu spread ataupun ya swing-swingnya. Biasanya kan ada spread-spread sedikit kan ya, Mbak Indri? Ya, gitu. Paling perlu diketahui juga, spread ini biasanya suka melebar di pair-pair yang crosshair. Crosshair itu di forex yang tidak... Crosspair ya? Iya, crosspair yang tidak berhubungan sama USD gitu. Okay. Misalnya GBP AUD gitu ya. AUD NZD atau misalnya AUD JPY, pokoknya yang tidak dengan USD. Oke. Okay. Okay, Bapak Ibu, saya rasa ini kalau untuk materi cukup jelas. Semoga waktu divergent ini either itu bullish ataupun bearish, Bapak Ibu bisa paham ya tentang konsepnya. Tapi akan sangat sayang ketika Bapak Ibu nggak latihan untuk cari. Okay. Untuk cari dan untuk konfirmasi. Kadang gini Mbak Indri, saya tuh juga nggak selalu percaya ke orang sih. Jadi saya harus cari dulu, cari tahu dulu, membuktikan ke diri sendiri dulu, bener nggak nih? Gitu kan, terbukti nggak ya? Gitu. Nah, tapi ketika kita sudah membuktikannya sendiri, wah enak nih. Dan punya belief sih sebenarnya. Yakin ya, lebih punya belief lagi. Dan kalau Bapak Ibu misalnya ada nemukan divergent yang gagal gitu. Dengan catatan ya, dengan catatan teknik Bapak Ibu udah berhasil. Dengan catatan tadi yang saya bilang, atau dua hari lalu saya bilang bahwa retest itu selalu ada di divergent. Lalu yang kedua, Bapak Ibu juga bisa tahu nih bahwa okay, ketika ada divergent, berarti saya harus kasih toleransi juga, dan saya juga lihat nih area pembentuk pembentuk divergent terakhirnya apa, dan saya lihat nih pergerakan stokastiknya juga apa. Nah, itu sih bisa dikombinasikan. Menurut pengalaman ya 70% divergent ini berhasil. Jadi ingat ya Bapak Ibu, semuanya probabilitas juga. Jadi berarti jangan sampai ada, tetap ada ya yang gagal. Ada peluang gagalnya juga. Sehingga Bapak Ibu juga bisa mencari sendiri dari misalnya 10 kasus divergent yang Bapak Ibu temui, dengan catatan tadi ya, lihat divergentnya benar, kecenderungan pergerakannya juga benar. Dengan catatan swing low atau swing high yang dihubungkan juga benar. Nah, di situ Bapak Ibu bisa bisa yakinlah kalau udah 70% dari 10 penemuan Bapak Ibu berhasil. Keep going untuk menggunakan divergent sebagai salah satu entry trigger Bapak Ibu, oke? Betul. Nah, ada yang tanya cara pakai Fibo, Kak, masih belum ngerti soalnya. Nah, kalau untuk ini nanti tunggu tunggu ada ya. Habis ini ya, Mbak Indri. Di live besok atau besoknya lagi. Okay. Gitu ya. Tungguin aja setiap jam 2 siang dari Senin sampai Jumat selalu di Orbit TV channel. Okay. Kita bakal live terus. Oh iya, saya juga mau kasih info nih satu lagi tentang komunitas dari Orbi Kingdom gitu ya. Orbit Trade Kingdom. Ini kayak judul film aja. Karena besar banget, Kak Ruth. Jadi di dalam Orbit Trade Kingdom ini, kita tuh bakalan ngasih sinyal. Sinyal-sinyal tuh banyak. Terus juga ada forum-forum yang kita pecah-pecah. Misalnya ada yang suka tentang teknikal nih, itu ada namanya belajar analisa. Dan juga ada khusus member-member, misalnya member platinum atau member gold. Itu dia masing-masing punya komunitasnya sendiri di satu grup
komunitas si trading Orbitrade Kingdom ini okay. gitu. Jadi nggak keluar-keluar di situ aja. Okay. Setiap ada event-event juga kita selalu infoin di sana. Betul. Ada info-info menarik juga di infoin di sana. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua sudah saat ini sudah trading di Orbitrade dan belum masuk ke sini harus pokoknya harus wajib masuk ke komunitasnya, tinggal bilang aja sama trading coachnya atau boleh hubungi admin ke 08111717999 bilang saya mau masuk Discord gitu, karena kalau misalnya ada kebutuhan yang urgent gitu kan di langsung di komunitas juga bisa langsung dibantu gitu. Jadi jangan lupa ya, kita harus join ke komunitasnya Orbitrade Kingdom. Di sana banyak sekali ada kadang kita kasih edukasi juga, ada free sinyalnya juga. Mantap. Gitu. Okay. Nah, cukup lengkap sih Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak channel-channelnya ya Mbak Indri di Discord-nya. Banyak channel. Jadi segera bergabung saja Bapak Ibu sekalian untuk trading community-nya juga. Menurut saya nggak ada masalah sih ketika kita dapat banyak pengetahuan. Tapi tadi, kita punya hak juga untuk menggunakan, untuk menerima juga, untuk melihat, untuk mengamati dulu. Apalagi kalau Bapak-Ibu yang baru pemula, okay? Lihat orang tuh diskusinya gimana ya. Ada yang kadang-kadang udah pro, tapi kayaknya di dalam satu komunitas ini udah pro semua. Jadi saya apa? ya gitu. Tapi jangan merasa berkecil hati, ikutin saja dulu, lihat. Lihat dulu kalau Bapak-Ibu sudah dapat alurnya, udah dapat ibaratkan nyamannya di mana. Gitu. Nah, di situ Bapak-Ibu bisa gabung dan melihat atau ya menaruh perhatian lebih lagi lah. Misalnya kalau Bapak Ibu sudah bisa untuk buat analisis, ya bisa sharing-sharing juga, bisa konfirmasi juga ke teman-temannya. Karena komunitas tuh sangat membantu ya, apalagi untuk konfirmasi kalau kita ada kesalahan atau enggak gitu. Dan lebih cepat gitu ya kalau menerima informasi atau kita butuh bantuan. Betul. Oke. Okay. Ada yang tanya juga, Karut. Apa itu? Kalau Nasdaq bagaimana nih analisanya? Okay. Bolehlah kita lanjut. Oke, okay, kita ke chart lagi. Iya, khusus untuk Pak Jung ya. Pak Jung Haryono, Pak Haryono. Oke. Okay. Untuk Enki, kayaknya banyak ya di Orbi ini meminat Nasdaq. Iya. Yeah. Oke, okay, saya buka di time frame H1. Oke. Okay. Kalau untuk Enki, Pak, kita juga bisa pernah sih buat forecasting Enki ya. Bukan pernah, tapi cukup sering juga, apalagi kalau di astronomi kan ada namanya EOF atau Eye of Future gitu. Nah, kita lihat untuk NK ataupun untuk indeks-indeks yang listing di Bursa Amerika biasanya mau membentuk all time high sih. All time high apalagi menjelang Christmas rally lah, Santa Claus rally ataupun window dressing dan sebagainya itu akan membuat all time high yang baru atau titik tertinggi yang baru gitu. Jadi kita tinggal tunggu dan cari aja entry-entry point untuk ketika dia buat secondary ataupun ketika dia sudah menyelesaikan base-nya atau konsolidasinya gitu untuk NK ya. Jadi 70% kalau kita entry di NK harusnya kita cari yang bullish sih, pertanda untuk bullishnya. Kalau Bapak nanti lihat, okay, ini di NK aja. Tapi ada nggak sih divergent-nya? Agak bullish divergent, cuman ini masih belum valid base banget gitu ya. Kalau base saya biasanya kurang suka sih. Jadi kita bisa tunggu dulu gitu untuk entry point-nya untuk NK ya. Dan dia akan membuat all time high yang baru. Jadi siap-siap aja get ready untuk Bapak Ibu yang sering trading di indeks, apalagi indeks Amerika. Oke? Okay? Oke. Okay. Nah, udah sampai akhir juga nih live kita hari ini. Jangan lupa di Orbit TV channel YouTube itu dari Senin sampai Jumat setiap jam 2 siang. Pokoknya setiap jam 2 siang jangan lupa mampir ke Orbit TV. Kita bakalan banyak banget edukasi-edukasi dan juga live trading. Nah, kebetulan sekali besok materinya Fibonacci. Jadi tadi ada yang tanya Fibonacci. Ya Pak Saiful harus hadir ya besok jam 2 siang. Oke. Okay. Oke, sampai sini dulu dari kita berdua. Iya. Yeah. Market merah. Ingat Orbitrade. Tesla Model 3. Semua orang memiliki impian untuk punya mobil listrik yang super keren ini. Kamu pingin? Langsung bawa pulang, ikuti trading competition Tesla by Astronaci. Inilah persembahan kami